Kita harus mundur. Tahan ya cuy ya. Tahan. Nice. Oh my god. Astaga, dia mengamuk guys. 20 detik lama sekali cuy. Astaga, aku hampir mati guys. Kita mundur ya guys ya. Hai, halo guys, kembali lagi bersama Tuxedo Gaming di game Blox Fruits. Kali ini saya akan mencoba melakukan raid, solo raid menggunakan Fruit Buddha ya guys ya. Sebelum saya melakukan solo raid Buddha cuy, saya akan melakukan gacha terlebih dahulu kepada si Zioles ya guys ya. Kita gunakan teori mengancam Zioles dengan karakter si Jimbe ya guys ya. Saya adalah ksatria laut Zioles, berikan saya buah yang bagus please. Bam. Falcon Fruit cuy. Oke, kita taruh di dalam. Nice. Kita taruh sini cuy. Sebelumnya saya sudah mendapatkan cuy Fruit Spider ya guys ya. Gacha pertama cuy. Kita mendapatkan Fruit Spider guys. Bagus ya guys. Fruit Spider itu guys. Jadi kita akan pergi ke laboratorium untuk melakukan raid guys ya. Oke, sudah selesai guys. Kita akan memasuki dan melakukan raid Buddha ya cuy ya, dengan solo guys. Kita melakukan solo raid Buddha cuy. Apakah kita bisa guys dengan level 1500 dan statistik belum penuh semua guys. Kita ambil dulu duit di sini. Nah, kita akan lakukan datang bicara, pilih jenis serangan normal berikutnya Buddha. Oke, langsungnya kita lakukan raid Buddha cuy dengan solo player ya cuy. Mas, kita sendirian di sini akan melakukan raid ya guys ya. Semoga kita berhasil raid kali ini cuy. Statistik saya masih belum penuh cuy. Statistik yang penuh cuman melee guys ya. Untuk defense masih belum penuh guys. Defense-nya masih 1300-an ya cuy ya. Mampus. Oke, ada tranggiling di sini cuy. Sini kau. Waduh, semoga saya tidak tersesat ya guys ya. Karena saya belum hafal rotasi dari raid ini guys. Sebelumnya saya ada teman yang mengarahkan pulau selanjutnya ya guys ya. Jam. Kita berada di pulau kedua guys. Untuk raid Buddha guys, yang susah itu ada di bos ya guys ya, saat kita melawan bos cuy. Itu sangat susah sekali guys. Apalagi kita di sini sendirian ya guys. Sebelumnya saya melakukan raid dengan membawa teman, satu teman cuy. Dua orang ya guys ya, tapi masih kalah cuy. Dan di sini saya mencoba untuk melakukan raid solo cuy. Doakan saya untuk menang ya guys ya, agar kita kembali selamat dan mendapatkan fragment cuy. Sepertinya sudah clear di pulau kedua, saatnya kita pergi ke pulau ketiga cuy. Oke, kita serang terus cuy. Kita sambil menghindar ya guys ya. Oke, jadi sana sepertinya ada Algojo yang Buddha ya cuy ya. Ini dia cuy yang susah melawan Algojo ini ya guys ya. Kalau melawan minion yang kecil ini cuy, NPC yang kecil ini cuy, si Bonebreaker ini gampang ya guys ya. Yang susah ini cuy, Algojo yang
juga memiliki kekuatan Buddha ya guys ya. Apalagi ketika kita berada di bos cuy. Waduh, susah sekali ya guys ya. Dimana guys? Oke, sepertinya ini adalah bos ya guys ya. Kita gunakan darah surgawi untuk heal guys. Kita harus serang dia satu persatu ya guys ya. Kita harus serang Buddha user guys, pengguna Buddha ini satu persatu ya guys ya. Kalau kita serang mereka secara berkelompok guys, kita akan mati cuy, karena defense kita di sini masih sangat kecil ya guys ya, masih 1300an guys. Kita coba lihat 1306 cuy, tapi untuk melee kita sudah maksimal ya guys ya. Kita gunakan darah surgawi agar kita bisa heal cuy. Astaga, lihat guys, ketika mereka berkumpul ya guys, kita kesusahan cuy. Astaga, kabur cuy. Astaga, susah sekali guys. Oke, kita heal dulu guys. Astaga, kita mundur, kita heal cuy. 20 detik ya guys ya. Kita tunggu dia menggunakan ulti. Oke, dia sendirian masih komen. Oke, mampus lo. Wah, di sini kita masih belum di tempat bos ya guys ya. Fokus kesusahan guys di pulau keempat ya guys ya. Oke, ini sepertinya pulau terakhir guys. kita heal dulu. Nah, kita serang dia satu persatu ya guys ya. Susahnya ketika kalian rank Buddha seperti ini cuy, ada user Buddha ini yang sangat meresahkan ya guys ya. Oke, bos di sana hidup cuy. Waduh, kita gak dikasih bernafas ya guys ya. Astaga, ya cuy, kita dikejar. Oke, si bos, kita pisahkan mereka guys, jangan sampai kalian melawan mereka secara berkelompok ya guys ya. Oke, si bos di sana, kita lawan si algojinya dulu cuy, sambil heal. Bus damage dari sekali cuy, kita heal dulu cuy. Oke. Okay. Kita mundur cuy. Kita sambil jaga jarak ya guys ya. Karena di sini kita sendirian cuy. Mundur. Santai. Astaga. Oke, santai cuy. Bisa lah ya cuy ya. Kita heal cuy. Astaga, dia mengamuk cuy. Bosnya mengamuk cuy. Oke, santai. Kita harus pisahkan mereka, guys. Astaga. Oke, kita nutup cuy. Kita masih nutup cuy. Nah, seperti ini guys ya. Serang terus. Nah, jadi kita tinggal melawan bosnya guys. Astaga, dia mengamuk cuy. Ketika dia sudah mengamuk, kita yang mengamuk ya cuy ya. Ketika dia sudah mengamuk, kita mengamuk juga cuy. Dem. Astaga. Sabar cuy. Caps.
Heal. Aduh, damage-nya sakit cuy. Heal. Heal-nya lama sekali, guys. Nice. Kita gunakan heal darah surgawi cuy ya. Kita mendapatkan nyawa dari surga cuy. Nyawa dari bosnya nggak kelihatan guys. Kita harus mundur. Tahan ya cuy ya. Tahan. Nice. Oh my god. Astaga, dia mengamuk guys. 20 detik lama sekali cuy. Astaga, aku hampir mati guys. Kita mundur ya guys ya. Kita mundur. Waktu 3 menit cuy. Kita gunakan heal dulu cuy ya. Nice. Di sini nyawa kita bertambah cukup banyak guys ya. Separuh. Serang. Mundur cuy. Bahaya. Santai cuy. Di sini karena masih kita kabur. Oke, kita berhindar guys. Astaga, itu dia guys. Itu dia yang aku benci. Kita serang terus. Kita serang terus. Mati aku cuy. Kabur cuy. Di sini kita gunakan haki ya guys. Kita sudah gunakan haki ya guys ya. Darah surgawi kita gunakan cuy. Kita menghindar. Nyawa dari bosnya aku nggak tahu guys. Mampus. Astaga, kalah guys. Padahal sedikit lagi kita berhasil mengalahkan bos muda itu ya guys ya. Kita kurang hati-hati guys. Serangan dari bos tadi guys tidak bisa kita hindari ya guys ya. Sepertinya kita bisa cuy solo red Buddha ya guys ya. Saya akan pergi ke pulau Terci cuy untuk menyelesaikan quest ya guys ya. Oke guys, cukup video kali ini saya bermain game Bros Fruit. Untuk kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen apa aja ya guys ya. Pasti saya baca cuy. Dan kalau sempat saya akan balas komen dari kalian ya guys ya. Selanjutnya saya akan melakukan quest di sini cuy. See you the next video. Bye bye. Thank you guys.